Cie23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Anthony Design. Channel kado-kado yang membuat konten apa saja teman-teman untuk mengisi dan mengunjungi channel YouTube saya ini. Oke, kali ini saya berada di aula tempat pelantikan 25 wali nagari terpilih. Salah satunya yaitu Wali Nagari Lawang, Rengki Saputra. Bagaimana liputan saya selanjutnya? Sebelum dilanjut, silakan Anda klik tombol merah, tombol subscribe untuk mengembangkan channel YouTube saya ini, dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel YouTube saya.
Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Agung, Bapak Dr. Haji Andri Warman Eko dan Bapak Irwan Fitri SH, beserta seluruh unsur Forkopimdatkes Kabupaten Agung, yang kami hormati Ketua Tim Pegerak PKK Kabupaten Agung, narasumber pembekalan wanita dari yang mengikuti acara secara virtual, Bapak Idris Hadi Situmbang SPMP, dosen Universitas Indonesia, serta hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 25 pejabat wanita dari Kabupaten Agung periode 2021-2027 dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara ini pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Insanul Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dubin Sarjana Sosial, Wali Nagari Kota Baru, Kecamatan Baso. Doni Sumendi, Wali Nagari Tabes Padma, Kecamatan Baso. Ismardi SP, Wali Nagari Timur Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara. Dan Malion, Wali Nagari Geragakan, Kecamatan Lubuk Baso. Fadriza, Wali Nagari Batu Kami, Kecamatan Ambek Nagari. Indra Samudra SPDE, Wali Nagari Sitala, Kecamatan Ambek Nagari. Ahsi, Wali Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya. Muksin Esu, Wali Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya. Franky Putra SPD, Wali Nagari Lawang, Kecamatan Matu. Jumet Effendi, Wali Nagari Tigo Baru, Kecamatan Matu. Yulianto, Wali Nagari Parik Panjang, Kecamatan Matu. Nofrizal Anas, Wali Nagari Matu Hilir, Kecamatan Matu. Henry Gunawan SPDE, Wali Nagari Sipina, Kecamatan Palang Baru. Ismet Dianto, Wali Nagari Sana, Kecamatan Sungai Tua. Zulkarnaini, Wali Nagari Pertama, Kecamatan Sungai Tua. Andriza, Wali Nagari Klasi, Kecamatan Canduang. Novi Agus Pakta Wijaya SP, Wali Nagari Koko Rantang, Kecamatan Paluku. Etri Warmun SP, Wali Nagari Panampuan, Kecamatan Ampe-Ampe. Isra Nias SH, Wali Nagari Mage, Kecamatan Kamang Mage, Bupati Agam, Andri Kualman. Pelantikan oleh Bupati Agam. Kepada Bupati Agam dimohon untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah, terlebih dahulu saya bertanya, apakah saudara bersedia dan bersumpah? Ya. Menurut agama apa? Ya. Selanjutnya, perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan ini sambil disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa semua ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya saudara ucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia yang harus saudara tepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saya minta agar saudara mengucapkan sumpah. Saya bersumpah bahwa saya akan selaku warga negara sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
tetap melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi negari, daerah, dan negara Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan pertama oleh Wali Nagari yang baru dilantik secara simbolis, Wali Nagari Salom Bapak Ali Amran. Selanjutnya oleh Bupati Agam Bapak Dr. Haji Andri Warman M.M. Selanjutnya oleh Rohaniwan. Kepada Rohaniwan dan Wali Nagari Salom, disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan pemasangan tanda jabatan 25 Wali Nagari terpilih periode 2021-2027 oleh Bupati Agam. Kepada Wali Nagari yang baru dilantik, disilakan kembali ke tempat. Hadirin, disilakan duduk kembali.